balik lagi channel gue, Chris Lu, kita channel GSL guys. Ini sekarang gue akan react ini Max Changmin. Ini dari TVXQ guys, setahu gue. Dan dia salah satu mentor vokal untuk para junior-juniornya guys, setahu gue guys. Ini judulnya Devil. Ini kan nomor 1 di worldwide di iTunes guys. Oke, sebelum kita lihat, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini gue telat sehari guys ya. Dia rilis tanggal 13 Januari kemarin guys. Ini second mini albumnya nih guys ya, dari Max Changmin. Gue baru tahu depan itu ada Max-nya guys. Oke guys, gue pakai headphone, kita lihat lagu seperti apa guys, sama vokalnya kayaknya sih pasti ajib guys. Oke, langsung react aja guys. Andi, kenapa sih gue ngomong dari tadi? Ceplok. Mohon saya di build-nya kayak begini guys ya. Dark, sunyi gitu guys. Tau enggak nih? Oke, video klipnya sih blak-blakan juga nih guys. Oke, vokalnya Yunis di awal guys ya, nice. Nice, pecahnya asik sih. What? Terlalu pede sama vokalnya guys ya. Produser kayak gue sering bilang guys, taruh depan cuman dibikin acapella guys. Oh, penjiwa nih. Penjiwanya sakti guys. Oh, wow. Anjir guys, ini benar-benar nggak ada yang nge-chord sih guys. Dibilangnya nge-chord guys, cuman tuh dia lebih nggak ada dominan chord yang jeng jeng jeng. Jadi benar-benar dia yang menentukan notasinya guys ya. Oh nice. Wow. Anjir, deep banget loh. Jujur guys, gue suka banget sama genre musik yang kayak gini guys ya. Bener-bener ngutamain vokal guys ya. Dalam hal ini gue, dia vokalis, ya jelas. Ini tapi gue suka banget, dia punya nuansa di belakangnya tuh gak terlalu apa, terlalu banyak gitu guys, asik aja guys. Wow. Ini gue yakin yang vokal di atasnya tuh diambil sama dia juga guys. Dan sedikit di distort, itu bener-bener tuh efektif banget sih guys, kayak gitu guys. Oh, nice. Anjir keren guys. Gila. Main nuansa guys. Anjir. Gila, ini dia pantas banget guys ya. Jadi senior guys ya, ngajarin ke adik-adiknya nih caranya nyanyi, cara perform. Ini gila guys. Di sini gue suka banget guys. Parah gue suka banget di sini. Pas di transpose bawah. Wow. Wow. Ah gila. Sorry guys, di sini kok ada teknik. Coba bentar guys, kita hitung guys. Oh, beatnya diroba guys. Dia benar-benar ngikutin ya, seperempat dak dak dak. Gokil guys, ngitungnya asik sih. What? Anjir kompleks guys. Wow. Wah guys, ini kalau kalian nggak punya selera musik yang tinggi guys, ini benar-benar nih dinikmatin nih, benar-benar nih deep banget lagunya guys, benar-benar aja gila komposisinya guys, vokalnya ini benar-benar nikmat banget sih guys, asli. Buset, anjir. Buset. Wah susah guys, ini susah guys, maksudnya untuk yang mau coba cover ya silakan sih guys. Tapi menurut gue ini susah banget untuk dibawain guys. Udah ngitung, notasi vokalnya juga gila. Eih, ampun. Perfect banget Changmin. Oh no. Wow. Wow. Gila power banget guys, ini dapat banget sih suaranya, ini kayak nggak setipe sih guys sama lagunya Adele yang Easy On Me guys. Itu kan lagunya bisa dibilang ringan guys, cuman piano, ada kick sample, ada bass di situ guys, terus vokalnya, tapi itu kan karakternya kuat parah Adele guys. Ini mungkin
bisa gue samain juga ke arah sini guys. Gila canggung guys. So just let it rain. Oh, gila guys, solo terus dari tadi di solo bener-bener tuh akapela guys. Sakti ini orang. So just let it rain. Oh. Jadi ngitungnya gini guys, pas di rap. Sorry. So just let it rain. Wah gila ngitungnya. Anjrit. Keren, gila, serius guys. Jujur gue lagi malas ngitung guys. Oh. Gila. Nikmat. Terus chord voicingnya juga di belakang di sini guys, yang pas rain down, pas yang terakhir chordnya karena situ tuh nikmat banget guys. Semuanya unis guys, ya tuti ya. Wah gila sumpah, lu aja nampang nih Changmin di sini guys. Bener-bener nih di pecahan vokal arrangementnya juga gue yakin kayaknya dia yang arrange guys ya. Ini gila nikmat banget di sini guys. Jadi kayak kesannya kayak Canon guys ya, backing vocal tuh kayak Canon-Canon gitu guys. Gila sih. Anjir tekniknya dikeluarin semua. Di dalam koang ya. Wow. Anjir gila vokalnya dari tadi guys. Vokalnya gila guys. Nih. Oh, nice. Ini gabungan antara musik organik sama EDM guys, jadi gabungin gila keren sih komposisinya guys, juara sih. Oh, what the? Tunggu nih nadanya di sini juga guys, nih. Yeah, oh notasinya gila nih, juara sih guys. Guru, ampun guru. Guru, ampun. Ngeri. Anjir musiknya. Musiknya gila. Sakit. Ini nih kategori rusak nih guys. Asli nih musiknya rusak banget guys. Dengan vokal yang rusak juga. Gila. Buset. Wow. Anjir nih. What? Wah gila. Wah gila terakhir kasih organ gitu ya. Gila keren parah nih guys. Keren parah sih. Anjir video klipnya juga. Wah keren sih guys. Serius guys. Gue tau guys, ini musik yang gak gampang diterima sama kuping guys. Tapi kalau dari segi gua nih guys ya, gua ini dari kacamata gua guys ya, literally dari kacamata gua, bener-bener gua ngeliat nih komposisinya gila asik banget guys. Rumit, kompleks, terus vokal itu banyak teknik yang menurut gua tuh gak gampang untuk nyanyiin guys sama para-para vokalis guys. Juga dia range vokalnya juga lumayan lebar guys ya, gila. Ini instrumen banyak yang digunain. Ini gue nggak tahu nih tracknya ada berapa guys. Yang pasti ini kompleks banget, buatnya juga rumit guys. Itu banyak yang tuti-tuti gitu guys ya. Kalau nyanyi live juga mikir guys, pusing tau live mikir. Gue nggak tahu di sini ada flow director yang ngasih talkback apa gimana. Gue nggak ngerti. Ini kalau ada live-nya sih pecah sih guys. Dan gue yakin dia bakalan nail di sisi Changmin. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Like, share, and comment this video. Bla bla.